Dah sampai tempat Marang ni, jeti dia, kita nak pergi mencandat sotong malam ni. Dah dekat satu kaki juga lah. Ya, tapi bila apa sampai dah tak sama dah. Boleh lah. Nak beli dah? Boleh lah, bos. Kali ini, kami nak pergi mencandat sotong pula. Perjalanan dari Paka ke Marang makan masa lebih sejam. Dah puas makan di dua kafe dan balun lemang, badan pun rasa lesu. Risau pula nanti mabuk nimbun. So, kami sempatlah singgah dulu ke farmasi dan beli pil tahan mabuk laut sebelum ke Sungai Marang, di mana kru bot kami sedang menunggu. Sampai tempat Marang ni, jeti dia, kita nak pergi mencandat sotong malam ni. Yalah, Banlan dengan kru dia, dia akan apa kasih kita 4 kru. That means kita 4 orang dengan 4 kru, 8 orang, 1:1. Oh, kita dijaga dengan baik sekali tapi. Musim candat sotong ni sekarang ni? Ya, ya. Sekarang ni memang musim candat sotong lah. Ramailah orang datang ni. Allah, memang tahun ni rasa memang paling ramai lah tahun ni? Di Marang. Pasal Covid ke? Pasal Covid, mungkin satu pasal Covid. Lepas pada Covid, yang keduanya sotong untuk tahun ni memang luar jagaan sikit lah. Sotong lah. Sotong lebih. Untuk tahun ni lebih sangat. Memang sotong tahun ni memang lebih sangat. Selalunya kalau orang keluar candat sotong satu malam ni, berapa kilo dia dapat selalunya sekarang ni? Okey, untuk dia waktu-waktu lah. Macam awal tahun baru, awal tahun pula. Awal bulan baru ni, awal bulan 6, berdapat asin tu lebih sikit. Mungkin sampai lebih pada 40 kilo. Tapi di akhir ni, orang kata bulan gelap ni, sotong tu mungkin kuranglah sikit. Macam semalam, grup pun 5 orang je. 5 orang, kru kita semalam 3. Dapat 20 kilo, lebih kot 20 kilo. Tapi yang 5 tu, yang sewa tu sama tidur. Kru je lah yang terpaksa. Kru dapat lah. Ya. So, jadi kalau tak nak rugi, jangan tidur. Canda sotong. Penat, balik. Inilah kru-kru kita malam ni. Ikut sekali lah. Ha, ni kru kita 4 orang hebat-hebat ni. Ni tu, apa tekong utama lah. Suara tak ada. Suara tak ada. Demam. Tak apa. Oh, demam. Memang musim sekarang ni ah. Abang memang dapat dulu ke ikut candat sotong? Dah lama dah. Selalu ah, tiap-tiap malam ah. Tiap-tiap malam. Habis jemu tak kalau tiap-tiap malam pergi? Biasalah. Biasa tu jemu tahan jemu je. Tahan je. Fi dah makan ubat, Fi? Alhamdulillah, setengah jam lepas dah makan ubat. Confident tak? InsyaAllah confident. Confident tak tahu lah, tapi tengok bot macam bot yang besar-besar je kan. Stable so, lah. So, stable lah. Selamat lah. Steady lah? Steady. Tak steady, kita tidur. Muka merah, muntah lah. kan? Kita punya aktiviti candat sotong bertolak daripada jeti di Marang ini. Ni nama dia apa? Jeti Marang? Jeti Marang lah agaknya lah. Dengan boat ni kita sewa untuk kita 4 orang saja. Dan kita diberi 4 kru juga. So 1:1 ratio. Terima kasih Abang Lan. Kalau siapa-siapa interested nak datang mencandat sotong ke, nak sewa boat tempat Marang ke, ni Abang Lan punya contact number di sini. Tu dia. So kita bukan sahaja kita nak candat sotong, kita akan masak sekali dekat sini malam ni. Dah ready? Kita tengok apa kita akan masak, fresh. Kita tangkap, kita terus masak. Nanti kan? Aku harap ini pengalaman yang akan berbaloi lah. Sebab aku tak minat memancing. Tapi aku mengharapkan something yang mungkin boleh menukar jiwa aku daripada tak minat daripada berminat. Kan? Siapa tahu? Jiwa aku tu kena ada. So, tapi sebelum kita nak ada jiwa tu, kita kena selami dulu. Apa itu candat sotong?
Nak tahu? Kita tengok nanti. Let's go. Ini ada kru-kru kita yang bertauliah. Yang akan menjaga kita empat orang ni. InsyaAllah. Jauh tak kita nak pergi daripada jeti ni, bang? Dalam lebih kurang sejam ke lah. Sejam lebih lah. Sejam 15 minit je lah. Jauh juga tu. 14 kilo lebih. Baru 5 minit kita gerak. Alfi dia dah diam. Macam berah nak keluar. Tak, aku tak nak trigger something yang boleh buat aku mabuk. So aku chill. Tapi aku kalau macam open space, ada angin, dia okey tau. Dia macam kalau aku duduk dalam yang kampung macam digegar-gegar kan. Sebab dulu aku pergi Phuket, aku duduk dalam ni, belakang. Betul dia tu. Itu buat mabuk. Itu buat mabuk. Dia biar luar. Dia luar macam mana ni, okey. Ya. Mencandat sotong. Kita akan keluar about 14 km daripada jeti tadi. Dan di tengah-tengah tu buat tak buang sauh lah. Kita buang sauh. Oh, buang sauh. Jadi berapa dalam tu? Berapa depa? Sauh dalam lebih kurang 34 meter. Kedalaman air. Wow, tinggi tu. 34 meter dalam 100 34 90 100 mungkin dalam 105 106 kaki. That's 100 feet. Wow. Okey, dalam tu. Dalam. Betong ni tertarik dengan apa? Cahaya kan? Dengan cahaya, dengan color candak. Warna candak yang kita guna tu. Candak itulah. Biasa kita guna dua dengan yuzuri. Apa tu? Jenis candak dua atau yuzuri. Jenis candak. Biasa kita guna. Itu yang sotong nampak ada punya nafsu naik. Jadi kedudukan dua dengan yuzuri dalam air memang cantik. Kedudukan dia. Pada sotong jadi gerak. Kalau yang murah yang biasa, biasanya kedudukan dia tunduk macam tu. Ada congek macam tu. Jadi sotong tak nak. Jadi dia punya candat tu kan, dia punya umpan lah kan. Dia mesti yang kualiti baik. Jadi bila kualiti baik dengan warna yang baik, kena dengan pancaran apa cahaya daripada atas kan. Jadi sotong-sotong ni nampak daripada jauh dia bernafsu. Bila sotong tu dia bernafsu tu, itu yang dia ngap. Tarik lah. Betul tak, Abi? Betul. Kita pun tertarik kan. Betul. Kita dapat joran-joran baru ni kok. Joran baru keluar kedai ni. Keluar kedai. Ini
macam ni je. Dua sekali ya. Ha. Kadang-kadang kalau banyak dia akan dapat dua lah. Dia makan sini satu, sini satu. Kalau kita pakai banyak, ha, lagi banyak dapat. Ha. Bila dia cukup tu kita dapat rasa lah. Ha, dapat rasa. Moments later. Nampak tak? Haa ni. Haa kuyo. Kuyo. Nice. Abang baca, ada apa baca apa-apa abang? Baca bismillah ya. Baca bismillah ya abang. Haa. Tak ada mantra apa-apa tak ada? Tak ada abang. Tong ni kita ada macam main-main ke? Kita biar je. Satu ni kita campak. Lalu yang nak campak-campak lah. So yang nak letak stay bawah, stay bawah. Tapi dia punya candak tu kena stay dekat dasar. Dekat dasar lah. Contoh macam ni kan. Dia tengok kita guna tali ni. Okay stop. Lepas tu kita tutup. Kita tunjuk je. Tunjuk lepas tu dia sampai dasar balik. Dalam 6 saat atau ke 7 saat kita tunjuk balik. Stay macam tu je sampai pagi. Oh memang kena main. Ah, kena main macam tu je. Oh. Ah, main juk je. Oh. Dapat sotong, dapat sotong dah. Candak dah dapat dah ni. Oh, tengok. Dia tarik tu. Ah, seko dah. Oh, sotong. Oh, nampak dah. Dapat dah, dapat dah. Oh, mudah nampak macam mudah ya. Oh, sotong fresh. Wih, pancut. Okay, abang tu kata kita letak petekai madagaya candak ni sampai ke dasar. Okay, tapi dalam 2-3 saat kita angkat. What? Kita tunjuk je. Tunjuk, lepas tu dia sampai dasar balik. Dalam 6 saat atau ke 7 saat kita tunjuk balik. NASA atau ke 7 saat kita tunjuk balik. Kita main tarik-tarik dia. Bila kita tarik tu rasa berat macam ada benda tarik. Mana ada sotong tu. Kalau tak ada kita buat macam ni lah. Sampailah ada sotong tu candak dan ni lah. Jadi lah. Tak tahu pula. Okay. Mudah-mudahan dapat. Few inches later. So ni dapat naik. Oh, nampak tu. Berapa? Dah dekat satu kaki juga ah. Satu kaki. Oh, satu kaki ada ah. Okay. Abang ni dapat dua. Kita belum dapat lagi. Tunggu. Nabil dapat dah, Nabil dah. Oh, cantik dah, cantik. Oh, nice. Okay. Dah dapat lagi. Oh, ekor besar tu. Salahnya aku pun tak dapat lagi ni. Dapat ambil? Ambil dapat eh? Kita tarik 9 lagi. Ada target kita 10. Target orang kata apa? 10 sotong. Aku satu pun tak dapat lagi ni. Ambil buat satu. Hai, kena usaha lebih ni, kena usaha lebih. Dah setengah jam ni. Satu pun aku belum dapat. Nabil dah dapat satu walaupun kecil. Tapi satu dah dapat.
si Daniel, si Alfi, berpeluh-peluh. Satu pun dapat. Aku jangan cakap lah. Tangan dah sengal ni. Setengah jam ni. Sepatutnya cara dia kan. Dalam bila rasa candak tu tepat dasar laut. Kemudian kita relax dalam 3 saat ke 5 saat. Mungkin 10 saat paling lambat lah. Apa yang kita buat? Kita kita hookkan dia macam itu. Dengan harapan adalah sotong-sotong yang menyambar candak tu kan. Tapi kita harus bersabar. Itulah ciri-ciri orang nak pergi ke laut, nak pergi mancing ni kan. Mestilah bersabar. Kalau orang tanya dapat? Dapat. Kita dapat bersabar. 20 minutes later. Saya pertama. Pening tak? Pening tak? Pening rasa macam macam nak muntah kan. Sebab keluar angin banyak tu. Makin lama makin kuat pula kapal ini. Remora, remora. Wah, Nabil apa lagi ya? Nabil, nombor berapa ni Nabil? 3. Nombor 3? Wah, tahniah, tahniah. Tahniah. Dah ambil lama tu tak gitu. Alfi, janganlah jealous, Fi. Ya, Nabil yang ketiga. Aku satu pun tak ada. Alhamdulillah. Kita susah nak dapat sotong. Tapi mana yang dah dapat ni, sediakan nak masak. Siang sotong ni dulu. Kita nak masak sotong. Dia punya telur. Oh, telur sotong. Telur, telur, telur. Mantap lah. Dia punya telur banyak. Dalam. So, banyak telur tu. Ini semua telur. Sekejap pun. Masak apa ni? Ini kita masak belada. Belada? Sotong masak belada. Masak belada. Cepat-cepat lah. Rasa? 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 Rasa kepala. Rasa kepala. Dia tengok skrin, rasa kepala. Malam ni kita makan sedap. Belada. Tangkap-tangkap tu pun makan. Mesti. Tengok skrin pun rasa lah. Ya, tak boleh skrin. Tak boleh skrin. Tak boleh, tak boleh. Sotong-sotong fresh ni. Masak belado. Ada yang dia telur-telur banyak juga ada. Masak atas bot memang sedap. Oh, sea snake lah. Dia selam. Dia dive. Oh, tempat dalam gini pun dia masih tepat. Dia masak gini je. Oh, dapat lagi. Tangkap lah dia. Hui, bancut. Ya, bancut. Sotong berlada. Belado. Ada apa lagi? Berapa? Yes, our food tonight. Berapa ni? Sotong, balado, goreng, ni budu budu. Yes, budu. Rendam. Ni apa lagi? Nama kan? Ini sotong. Kau apa sotong? Siapa lagi tu kan? Pakai berewa. Balik dia. Kita makan? Ya. Kita makan. Ni, makan ni. Alik. Alik je mana? Meanwhile. Okay, kita ada change of game plan. Baru dapat tahu. Sekarang ni sotong jarung. Jarung pula. Jarum. Dia kecil sikit dah. Getting macam banyak dia dapat. So, dia punya candak kita gunakan candak yang halus sikit. Yang kecil sikit. Macam gini. So, kalau macam candak besar macam ni. Yang candak gitu kena pergi ke dasar. Itu yang untuk sotong-sotong besar. Tapi sotong-sotong besar agaknya hari ni dah ambil cuti lah. So kita tukar candak yang halus sikit. Abang ni tolong aku. Kalau tidak daripada tadi. Dah 2 jam aku seko pun belum dapat ni. Malu betul lah.
dekat candak ni. Dah siap. Ah, dah siap. Okey, kita cuba eh. Nampak ni ini. Ini sutung-sutung jarum. Dia halus-halus tapi hui, naik dalam 5 minit naik 2 ekor. Ha, okey. Kita cuba. Jangan sampai kena salah. Ha. Kenapa lu ada dengan lawan apa sikit? Ada ringan sikit. Agak-agak separuh air je lah. Few inches later. Bah. ada mungkin. Ada mungkin. Ah, naik ah seekor. Alhamdulillah. Okey. Woi, naik. Naik. Alhamdulillah dapat. There must be the satu pun mesti naik lah kan. Alhamdulillah. Okey. Ah, alhamdulillah dah dapat satu seko. Okey, sekarang aku dah tahu rasa dia macam mana. Alamak, seluar pula tersangkut. Ha, ni must be careful. Nampak? Seluar pula sangkut lah. Ui. Kena hati-hati. Hati-hati dengan candak sotong. Okey, aku dah tahu macam mana dia punya rasa tadi. Okay, insyaAllah. After this, it's going to be easier. Sekali lagi lah, insyaAllah. Jom. Kita campak ke dasar dulu. Lepas tu kita pelan-pelan naikkan sampai dia macam apa, tengah air kan. Masih dia turun sampai ke dasar dulu. 12 seconds later. Okay, this is our dinner. Cuba kita makan mak. Allahu akbar. Terima kasih. Mari. Oi. Look at our dinner. Stok sudah habis ah. Look at our dinner. Sedapnya. Ya Allah. Nampak. Fresh sotong. So fresh-freshnya. Dah makan tebu dah. Sotong fresh. Baru 1-2 jam keluar daripada air. Terus masak masuk dalam perut. Alhamdulillah. Dengan telur dadar. Telur dadar. You cannot go wrong with telur dadar. Perfect combination. Lepas tu, kena dengan ulam. Kacang botok. Dengan budu. Sedap. Dengan budu. Bakal tak ada apa. Sambal belacan. Kalau ada sambal belacan memang. Ada background music sikit. Background music. Bukan ni bos. Background music ni. Kesian Alfi dengan Daniel. Dia orang tengah sisik. Modok-modok kepala dia. Allah. Tak ada. Tiba-tiba kau mabuk. Tadi kau tak mabuk. Saya turun bawah ni. Tukar bateri. Alamak. Bawah ni lagi kuat tu.
Ya tu. Ya tu. Tiba-tiba je kau mabuk? Ha. Kau nak mabuk? Lepas tu rasa nak muntah. Dia pening tak kuat, dia rasa nak muntah. Ya, ya aku yang tu lah. Ambil minum kopi. Afi, Afi boleh tahan tak? Tak boleh lah. Tak boleh terang? Boleh lah, bos. Boleh? Boleh lah. Tunggu kita je. Jom lah. Tak boleh tangan lah, betul lah. Afi muntah dah berapa kali, Afi? Dah banyak muntah, keluar banyak lah. Tak boleh ke? Okey lah, kita balik lah. Kita siap-siap kita balik lah. Kita balik lah. Kesian. You makan pun belum lagi ni. Tu lah. Tidur dah, tidur dah. Dah dapat tidur lepas tu. Muntah, muntah dah. Apa lagi? Nak kena terjun kan? Tu jalan laut. Kau nak terjun? Jangan sampai saya dengan Afi terjun tau. Nak terjun? Oh. Kau kan jangan gila kau. Mabuk itu terjun laut. Kau terjun kan lagi mabuk nanti. Aduh. Sian lah. Menyesal lah ikut. Kalau duduk kat kereta je. Kalau tu duduk kereta lah ni. Ya. Kesian lah. So kita dapat dua casualty. Okay, kita balik lah. Kesian lah. Ya, jom. Kami sewa bot sampai pagi. Tapi memandangkan members kita dah tak boleh angkat pukulan mabuk laut ni, kami pun membuat keputusan untuk pulang ke darat. Oh, this is a very long jellyfish. Ini kalau kena ni, minta ampun. Rumah kita boleh tumpang pakai dia punya electricity, and we can go to the toilet, but I tell you the toilet is belakang sini. It's dark. I'm gonna show you that. Okay, I put the light here already, so kita terpaksa make do lah. So itu we hang the light yang kita beli, and we just make do untuk just bersihkan badan aja. And it's pretty dark guys. Ni memang kereta orang pergi candak sotong semua. So we're gonna park our camper van here sebelah, and we take the electricity from this point. We had a permission from the owner here. Alhamdulillah. Awal pagi dah ramai pencandat-pencandat sotong ataupun nelayan-nelayan yang keluar malam semalam balik ke Jeti Marang ni dengan tangkapan-tangkapan mereka. Lepas tu diorang tempat situ, diorang akan timbang lah berapa kilo dia dapat sotong semalam. Alhamdulillah kita dapat jugalah, tak tahu berapa kilo tapi banyak juga. Apa yang dah masak terbatas pun kita dah makan. Kemudian yang belin-belin tu kita bawa balik. Nanti kita boleh buat lauk lah. Okay guys, aku nak share dengan korang. This is one group yang dia candak sotong overnight. Dia macam kita. Korang dapat justify yourself. So dia doing the division. Bagi-bagi. Ikan tongkol. So this one dia nak share, divide among themselves. Ini lagi mau ambil. Tapi bila durian, dia dah cina? Ha? Durian? Apa benda ha? Katanya nasi dagang di sini yang antara terbaik di Terengganu. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti kami bersama di episod akan datang untuk menjelajah dunia yang terbentang luas ini.